Hai 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 anak hebat, sudah siap belajar semuanya? Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5 pengalamanku. Subtema so, 1, pengalaman masa kecil. Pembelajaran kelima. Materi pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu mengenal dan memahami simbol sila kedua, Pancasila, yang kedua menghitung dan mengelompokkan banyak benda di sini, dihitung puluhan dan lambang bilangannya, yang ketiga mengenal dan mempraktikkan ungkapan pujian. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu siswa dapat mengenal dan memahami simbol sila kedua, Pancasila. Yang kedua, siswa dapat menghitung dan mengelompokkan banyak benda dan lambang bilangannya. Yang ketiga, siswa dapat mengenal dan memahami ungkapan pujian. Nah, anak-anak, sekarang ayo memahami. Di sini, Siti dan Dayu berteman sejak kecil. Mereka selalu tolong-menolong. Jika Siti kesulitan, Dayu siap membantu. Jika Dayu perlu bantuan, Siti langsung menolong. Tolong menolong adalah sikap yang baik. Perilaku tersebut sesuai dengan Pancasila. Masih ingatkah kamu bunyi sila kedua? Simbolnya adalah rantai. Nah, anak-anak, sekarang ayo mengingat contoh amalan sila kedua dari Pancasila. Yang pertama saling menolong sesama, yang kedua saling membantu sesama, yang ketiga saling menghormati dan menghargai sesama. Nah, itu dia adalah cerminan Pancasila Sila Kedua yang berbunyi "kemanusiaan yang adil dan beradab". Ingat-ingat -ingat ya, sekarang ayo berlatih! Nah, simbol Sila Kedua adalah rantai. Salin tulisan berikut ini. Simbol sila kedua adalah rantai. Kalian tulis ya di buku tulis tema kalian. Kemudian, kalian pilih gambar di bawah ini. Manakah simbol sila kedua dari Pancasila? Nah, kalian pilih yang mana? Kemudian, gambarlah simbol sila kedua Pancasila tersebut di buku tulis tema kalian. Yang bagus ya, diwarnai yang bagus sesuai dengan simbol sila kedua. Pancasila oke, okay? sekarang ayo mencoba. Kita akan belajar tentang banyak benda dan lambang bilangannya. Perhatikan. Di sini, Edo, Udin, dan Benny senang bermain bersama. Mereka sering bermain kelereng, mereka punya banyak kelereng, mereka ingin menghitung banyaknya. Kelereng itu dikelompokkan, kemudian mereka menghitung bersama-sama. Perhatikan gambarnya, ya! Di sini terdapat beberapa kelereng. Mereka menghitungnya 10 10. Caranya bagaimana? Dihitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Itu dikelompokkan jadi 1. Kemudian ambil kelereng lagi. Dihitung lagi. 1 sampai 10. Dikelompokkan ya. Kemudian dihitung lagi. Nah, setelah dihitung ternyata yang jumlahnya 10 ada tiga kelompok. Perhatikan di situ. Tiga kelompok kelereng ya yang jumlahnya 10. Ternyata masih ada sisa di situ. Ada tiga kelereng sisanya. Nah, ini yang disebut dengan satuan. Ada tiga. Bagaimana ya jika ditulis lambang bilangannya? Nah, karena di sini yang jumlahnya puluhannya ada tiga kelompok, itu sama saja dengan 30. Kemudian, yang jumlah satuannya di situ ada 3. Jadi 3. Jika ditulis menjadi seperti itu, 33. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti? Nah, setelah itu, ayo kita lakukan hal yang sama seperti Udin dan teman-temannya. Kalian bisa menggunakan benda-benda di sekitar kalian. Kalian coba ya seperti yang dilakukan oleh Udin dan teman-temannya. Nah, anak-anak sekarang ayo mengingat. Menghitung benda 10 10. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini sudah terdapat bola ya yang dikelompokkan sepuluh-sepuluh. Di sini ada dua kelompok yang jumlahnya sepuluh. Kemudian di sini ada satu sisanya. Bagaimana cara menulisnya? Jadi puluhannya di sini ada dua. Satuannya ada satu. Jika ditulis, lambang bilangannya seperti itu. 21. Ya, kita bisa menyimpulkan. Jadi, dua puluhan dan satu satuan. Nah, jika ditulis menjadi dua puluh satu. Dua puluh satu itu sama dengan dua puluhan ditambah satu satuan. Bagaimana anak-anak? Kita belajar lagi ya. Ayo mengingat lagi, hitung benda 10 10. Perhatikan. Di situ ada bola ya yang jumlahnya kita hitung ya sama-sama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kita kelompokkan. Kemudian kita hitung lagi satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh. Kita kelompokkan lagi. Oh, ternyata ada dua kelompoknya yang jumlahnya sepuluhan ya. Ternyata masih ada lagi sisanya dua. Nah, jika ditulis menjadi dua puluh dua. Jadi, dua puluhan di sini terdiri, terdiri dari dua puluhan dan dua satuan. Jika ditulis menjadi bilangan 22. Seperti ini ya cara menulisnya. Nah, 22 itu terdiri dari 20-an ditambah dua satuan. Begitu ya anak-anak ya. Nah, sekarang ayo berlatih. Hitung banyaknya, kemudian tuliskan hasilnya di kotak. Kalian hitung ya seperti yang sudah dijelaskan Ibu Guru tadi. Ngerti ya caranya yaitu dengan menghitung 10-10. Jumlahnya yang puluhannya ada berapa, kemudian satuannya ada berapa. Nah, jika ditulis lambang bilangannya bagaimana? Kalian tulis ya lambang bilangannya di kotak-kotak itu. Nah, setelah itu, kalau sudah, kalian kerjakan di buku tulis tema kalian. Sekarang, ayo bermain peran! Amati percakapan berikut ini: Udin, Edo. Kenapa kamu tampak bingung? Hedo menjawab. Rantai sepedaku putus. Udin menjawab. Kalau begitu, ayo naik sepedaku. Udin menjawab. Betul, Kak Udin. Tapi lapangan agak jauh. Udin pun menjawab. Tidak masalah, Edo. Kita kan harus saling membantu. Edo menjawab, "Kamu baik sekali, Udin. Aku senang punya teman sepertimu." Nah, kalian bisa mempraktikkan percakapan ini bersama teman kalian atau bersama adik atau kakak kalian di rumah. Jangan lupa direkam atau di video ya. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar simbol sila kedua Pancasila, kemudian menghitung dan mengelompokkan benda 10-10. Kemudian kita juga sudah mempraktikkan ungkapan pujian. Ibu akhiri Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.